Saudara, 1.000 pelajar di SMK Negeri 1 Patumbak, Kabupaten Deli Serdang mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama. Vaksinasi ini dilakukan oleh Polsek Patumbak untuk mencegah terjadinya klaster baru bagi pelajar. Vaksinasi di SMK Negeri 1 Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dilakukan oleh Polsek setempat bekerjasama dengan pihak puskesmas. Menyusul sudah dilakukannya pembelajaran tatap muka di sekolah ini, namun para siswanya belum divaksin. Khawatir dengan munculnya klaster baru, Polsek Patumbak pun kemudian bergerak cepat dengan melakukan vaksinasi terhadap 1.000 siswa di sekolah ini. Vaksinasi dibagi dalam 3 tempat dan menggunakan sistem gelombang guna mencegah terjadinya kerumunan selama vaksinasi dilakukan. Para siswa di sekolah ini terlihat cukup antusias mengikuti vaksinasi, dan selama kegiatan berlangsung tidak ditemukan adanya siswa di sekolah ini yang mengalami gejala yang di luar dari biasanya. Kapolsek Patumbak AKP Neneng Armayanti menyebut, vaksinasi nantinya akan kembali dilakukan pihaknya dengan menyasar sekolah-sekolah yang sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka yang siswanya belum divaksin, guna mencegah munculnya klaster sekolah. Vaksinasi massal khususnya kita laksanakan untuk para pelajar di sekolah SMK Negeri 1 Kecamatan Patumbak. Dan kegiatan ini sengaja kita lakukan disebabkan sudah diberlakukannya pembelajaran tatap muka di kewilayahan kita. Ke depan akan kita lakukan di mana lagi, Bu, vaksin ini? Kemungkinan ke depannya kita akan laksanakan di sekolah SMK Negeri 3 Kecamatan Patumbak juga. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kabupaten Deli Serdang sendiri berstatus PPKM level 1 karena tingginya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dan cenderung terus menurunnya jumlah angka positif harian di Kabupaten Deli Serdang. Ferry Rawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.